Oke, kembali lagi di sini bersama Jabrik Channel ya. Kita mereview mod terbaru lagi, dan ini dia ya, mod bus RS Evolution ya. Nah, seperti ini penampakan dari mod busnya, dan di sini sudah full penumpang juga ya. Bisa kelihatan. Oke, langsung aja ya kita cek-cek. Kita lihat, nah untuk nyala lampunya seperti ini ya. Oke, dan untuk buka pintu, pintunya hanya pintu depan ya. Yang belakangnya nggak kebuka itu ya, nggak tahu kenapa ya. Oke, langsung aja ya kita ke bagian dashboard, dan ini dia ya, seperti ini penampakan kabin atau dashboardnya sendiri ya. Oke, langsung aja ya kita gas jalan, dan di sini ada ini ya, aksesoris gantungan tuh yang di kaca bisa goyang-goyang kalau kita gas-gas ya. Oke, kita keluar terminal dulu sambil nanti kita cek juga untuk suspensinya dan remnya seperti apa ya untuk mod bus yang saya pakai. Nah, di sini sudah kelihatan ya, ini suspensinya udah mentul-mentul ya, dan remnya juga pakem, dan di sini gasnya terasa berat ya busnya, jadi harus ditekan agak lama baru jalan ya busnya. Oke, awas, hati-hati. Iya. Oke, sudah kosong, langsung ya kita gas, kita cek-cek lagi. Oke, aman. Oke, kita gas. Nah, di sini suspensinya udah kelihatan ya, benar-benar mentul. Kepetnya juga bisa goyang-goyang ya tuh. Oke, dan untuk status modnya sendiri, ini statusnya free ya, alias gratis, dan ini livery Prima Jasa by saya ya. Untuk link mod dan juga link livery-nya nanti silakan aja ya, langsung cek link di bawah yang sudah saya sediakan, nanti kalian langsung bisa ngedownload ya di sana. Oke, awas, hati-hati. Untuk kecepatannya di sini gak terlalu kencang ya, cenderung pelan jalannya. Oke, dan di sini juga modnya belum ada animasinya ya, sayang banget, mungkin nanti kali ya. Next di update untuk versi yang kedua, jadi biar ada animasi dan juga mungkin ya ini ya penambahan Stelta Sumatera atau yang lainnya ya. Tapi untuk yang lain-lainnya sih oke ya, masih aman ya. Di bawah jalan juga enak ya. Oke, awas, hati-hati, ikung di jalannya. Yes. Awas, hati-hati. Oke, langsung kita gas lagi. Iya. Oke ya, sekian dulu aja untuk review mod dari saya. Jangan lupa juga ya dukungannya dengan cara di subscribe ya, di like, share, komen juga. Ditunggu nanti untuk updatean video-video terbaru dari saya ya. Kalau ada saran dan juga kritik, langsung aja silakan tinggalkan di komentar ya, biar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Oke ya, terima kasih.